Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat salah satu taman di dekat kerja kita ya teman-teman. Tadi kebetulan habis hujan, jadi banyak sekali TKI atau warga asing di daerah Bangunan itu tidak bekerja, jadi sering bermain-main di tempat ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen. Halo, kok amra Bangladesh iki ki korbi ko? Bermain. Ini suasana sore hari, banyak sekali warga-warga Bangladesh sedang main ayunan di situ. Mungkin tamannya itu sengaja dibikin buat itu ya, buat olahraga atau bermain buat itu. Salah satu asrama itu, dan di ujung sana itu ada lapangan sebuah sepak bola. Itu ada gabangnya, itu adalah lapangan sepak bola, dan di sini ada taman untuk bermain. Itu ada itu tempat istirahat atau tempat duduk santai-santai. Nah, seperti ini suasana tamannya ya. Kebetulan tadi tidak bekerja ya teman-teman ya, jadi banyak warga-warga asing sedang bermain-main di tempat ini. Ki. Oke. Nah ini sekali ya, cocok buat bermain-main di sini. Ini adalah daerah taman. Ini adalah salah satu warga Bangladesh. Dan itu tempat saya bekerja, itu seperti itu. Saya lagi membuat kerja di Malaysia, itu sedang membangun ini teman-teman ya. Ini persis di dekat saya kerja ya teman-teman ya.
seperti ini tamannya. Ini api banjir, jadi ya banyak air, genangan air. Assalamualaikum, Bay. Kamu naso? Alhamdulillah, Walu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, Su. Alhamdulillah, Pore. Lu mau video antar mana, kampung ah? Iya. Ayo. Sali ada, sali. Ini nanti masuk YouTube masuk. Hehehe, jangan. Apa ini adalah ciri khas orang Bangla selalu pakai sarung ini, macam mana-mana tempat kalau pakai sarung ini macam mesti Bangladesh. Nah, lagi satu ini janggut, nah, Bangladesh. Kalau tak Pakistan, Bangladesh selalu pakai janggut. Nah, ini pun, nah, ini pun janggut panjang, ini pakai Bangladesh. Semua pakai sarung. Nah, inilah ciri khas Bangladesh, selalu pakai sarung. Nah, ini ramai sekali teman-teman, pekerja-pekerja Bangladesh ya. Yang duduk-duduk santai-santai dekat sini ya. Nah, itu adalah lokasi tempat tinggal kita, itu ada di bawah sana teman-teman. Nah, itu di ujung sana itu ada tempat tinggal kita, dan ini adalah salah satu taman di sekitar tempat tinggal kita ya.